Kalian lihat ini, aduh, V-nya bagus banget ya. Wow, ini warnanya ke kuning-kuning ya. Aduh, warnanya cakep banget ya, bosku ya. Nah, itu kalian lihat. Aduh, bos, kalian lihat aja sendiri kualitasnya nih. Pas, dapat pilih. Terus sesuka hati. Yo, sup ya, bosku. Kembali lagi bersama channel Bos Bosku. Gimana? Pacar masih aman? Istri masih di rumah? Cicilan lancar? Karena banyak banget yang komen, bos, kalau 50.000 modal bocil karena saya itu masih SD dan masih SMP, kira-kira kita dapat cena apa? Nah, mumpung sini masih pagi ya bosku, ini pagi hanya mati lampunya aja ya. Nah, biar remang-remang gitu ya. Kita mau hunting aja 50.000 dapat apa buat bocil-bocil kalau kalian mau cari cana. Nah, ini pas banget nih. Jadi kita langsung aja ke tempatnya. Tempat di mana tuh? Ya, spesial mah di Maruriumnya. Oke, bos, langsung aja kita bawa ke sana. Oke. Kita sekarang di Marurium, kalian lihat nih Marurium. Nah tempat ikannya tuh di atas, bos, di atas. Kita masuk itu lewat samping, nah lewat sini. Nah ini ownernya di sana, bos, ownernya lagi santuy. Nah ini di dalam, lagi rame nih, bos, di dalam, bos. Jadi bos, kita langsung masuk aja ke dalam, oke? Okay. Nah di sini rame nih, woy. Halo semua, bang. Halo. Nih lagi rame. Ini salah satu ownernya ya. Halo. Lima jadi sini Nuxius X. Marurium. Ini salah satu ownernya nih, Bang Adi. Jadi sini koleksinya banyak banget ya. Jadi bos-bosku mau cari ini. Sekalian buat kalian yang penasaran, 50.000 tuh dapat apa? Jadi kita cari yang cilik-cilik, bos. Kenapa? Karena kita selalu bilang, lu pelihara ikan kecil buat apa? Buat investasi. Pelihara cilik, ibaratnya kalian tabung dalam bentuk ikan. 50.000 beli ikan. Nanti 3 bulan, 4 bulan kan bisa harganya bisa 400, 500. Nah, itulah pentingnya investasi. Hobi sih hobi, tapi kita harus investasi juga. Nih, kayak Bang Prima nih, bisnis juga dia. Ini kita langsung dari sini aja, bos. Di sini kita lihat, di sini ada limbata nih. Wah. Ini aktif ya, bosku ya ini. Ini jagoan nih, jagoan di sini nih. Wih, mantap banget nih. Kayaknya ini minta angkut nih. Nah, ini bos, itu aktif banget ya, bosku tuh. Tuh. Uy. Dihajar tangannya, gila. Ini kalau masukin tangan dihajar juga kayaknya. Ini koleksi ya, kalau dijual kira-kira bisa berapa? Karena ini udah bagus, biasanya 300 ya. Itulah. Sekitar 300.000. Bisa dinego lagi, bos. Nah di sini juga beberapa dah anakan ya. Nah ini limbata juga nih, tapi ini yang lebih gede nih, bos. Ini harganya kira-kira berapa nih, bang? Ya kisaran dari 150 sampai 250 lah, bang. 150 sampai 250 tergantung kualitas ya. Di sini asiatika ya. Ini unik karena V-nya hilang ya. Dia ini mirip ini hiu Genghis Khan Persicana. Wah, mantap sekali. Ini asiatika apa nih, bang? RSWS. Nah, RSWS nih. Kita lihat badannya agak merah-merah. Kelainan. Nah, dia ada kelainan. Ini kalau dijual berapaan kira-kira? Tergantung nego-negoan aja. Nego-negoan ya. Unik ya. Karena dia tuh unik. Biasanya harga unik itu lebih tinggi daripada harga yang biasanya, bos. Kalau laku. Jadi di sini ada blue pulcra ya, bosku ya. Blue pulcranya nih. Nih. Ini ukuran berapa nih? Masuk 20-an ya? 18-20 nih. Ini gondrong nih. Wih, mantap banget nih. Bintiknya satu nih. Wah, cakep banget nih. Ini kira-kira berapaan, bang, harganya? Itu koleksi, bang. Koleksi ya, ini gak dijual ya. Nih. Oke, kita nih mau cari yang 50.000 tapi lihat yang bagus-bagus nih. Aduh. Ini ada asiatika lagi nih. Ini apa nih? RSWS. Ini RS, bang. Oh, RS. Oh ya, dia agak merah. Nah, terus harganya berapaan ini kira-kira? Ini sih masih koleksi juga. Masih koleksi ya. Wih, bagus banget nih, bos. Kalian lihat ini. Aduh, warnanya cakep banget ya, bosku ya. Nah, karena kita nih di sini lagi cari yang baby-baby. Nah, untuk investasi buat kalian bosku yang penasaran banget harga 50.000 dapat apa, bos? Nah, yang mana, bang? Yang cilik, bang? Baby di sana nih. Ayo, bosku, kita ke sini, bos. Di sini ada beberapa baby, kita lihat di sini. Ini baby apa nih? Limbata. Baby limbata, tapi kualitasnya oke banget nih. Kalian bisa lihat nih warnanya. Aduh, ini sudah mirip Blairy ya. Nih nih, kalian lihat, cakep nih. Gila nih. Ini kira-kira ini ukuran berapa nih? Sekitar 78 ya. 78 nih, bos. Dan harganya biasanya berapa nih limbata kayak gini? Terlepas 75.000. 75.000 karena kualitasnya oke, bos. Kalian lihat aja sendiri kualitasnya nih. Nggak ada yang black-black di sini, bos. Warnanya bagus-bagus, bos. Ini masih cilik ya, apalagi kalian progres lagi. Makin cakep, bosku. Nah, di bawah di sini ada Asiatika WS. Size-nya 78. 78. Ini harganya 50.000. Nah, ini salah satu opsi buat kalian yang harganya 50.000. Sedangkan kalau dia gede Asiatika WS ini bisa sampai berapa ya harganya ya? Mungkin di 500 up lah, bang. Ya, 500. 500 sampai 1 juta. Jadi kalian bayangin aja, kalian beli 50.000 sekitar 7-8 bulan lah ya, bisa harga 500.000. Itu satu ekor. Kalau kalian pelihara 5-6, wah,
makin cuan bos. Langsung kalian beli HP bos. Jadi itu namanya investasi. Nah, kita next lagi. Mana yang cili lagi bang? Di sini lagi ya. Sembunyi dia. Nih. Nih, ini Blue Pulcra nih. Nih, Blue Pulcra nih. Lagi sembunyi. Karena masih cilik. Biasanya mentalnya belum jadi ya. Tuh, mereka keluar. Nih, kalau... Nah, ini bos. Kalian lihat nih. Nih, kalau Blue Pulcra harganya berapaan, bang? Sama, bang. 50.000 juga. Nah, ini 50.000 juga nih. Ini salah satu pilihan buat kalian yang 50.000 itu ada Blue Pulcra, bos. Size 78. Jadi ini kalau dia gede nanti, sekitar 8 bulan, 9 bulan, itu harganya bisa sampai 500 up juga ya. Apalagi kalau kalian... Tergantung kualitas, apalagi kalian dapat yang finnya tuh emang gondrong ya, harganya lebih lagi. Karena dia ini ada kontesnya terus, jadi harganya tuh stabil bos. Di sini ada Auranti nih. Ini Auranti kayak gini berapaan bang? 16-17. Ini 16-17 nih, barnya bagus nih. Pasti harganya pedas nih. Berapa nih bang? Ini kalau pas 500k. 500k. Jadi ini 500 aja kalian bar kiri kanan itu, waduh mantap banget bos ya. Gak ada cacat, gak ada yang gak muncul bos, semuanya nih. Real. Biasanya kan kalau bar, biasanya kalau orang itu bar kedua yang biasa hilang ya. 2 3 kayak gitu. Ini dia jadi semua nih sampai belakang nih. Mana lagi yang baby, bang? Baby lagi, bang. Ini masih banyak Auranti mah, di sini mah gudang Auranti di sini. Kalian datang aja di sini pokoknya ngopi-ngopilah sembari santai-santai ngobrol, bangun tali persaudaraan. Di sini mah orangnya asik semua. Apalagi sama Bang Adi sama Bang Nusius. Bang Prima. Ini juga Auranti cakep di sini, bosku. Wow, ini warnanya agak kuning-kuning ya. Ini kena berapaan, bang? Kalau ini pas 750. Ini 750.000 nih. 18. Size 18-19. Nanti kontes ikut nih, Latber nih. Size-nya nggak, belum cukup. Belum cukup ya. Nih, buat kalian lagi cari maru nih, yang budgetnya lumayan lah ya. Nih, kalian lihat nih. Nih. Oke. Okay. Nih. Gede nih, unik nih bosku. Ini king nih. Dia tuh kayak surf body tapi lebih king lagi bos, lebih jendrol ke atas lagi kalian lihat ya. Eh bos, miring bos, lu lurus terus. Nah itu kalian lihat, aduh, kayak nenek-nenek bongkok ya bos, ya kalian lihat tuh atasnya tuh tinggi banget. Cakep bos. Ini kena lepas berapa? Kagak kayaknya, gak mungkin ya lepas. Lepas bang? Penawaran tertinggi ini 3 juta nih bos. Jadi 3 juta, kalau kalian mau ya monggo silakan. Nego aja, ini masih banyak lagi, pokoknya di sini banyak banget nih bosku ya. Ini kalau kita review semua nih, waduh, bisa 30 menit ini bosku ya, setengah jam semua nih videonya nih, ini banyak banget. Ini salah satu Andrao nih bos, wih cakep banget nih bos, kalian lihat ini, waduh, finnya bagus banget ya. Widih, mangap dia nih. Ini kena berapa nih bang? Ini di 600. Ini 600.000 nih bos, nih bagus nih. Dan ini di sini ada Auranti, ada Pulcra, Blue Pulcra nih, cakep-cakep nih bos. Nanti kalian datang sini aja deh. Ini lokasinya di mana, bang? Langsung di Google Map aja, bang. Apa, bang? Marulium. Marulium ya. Kalau tempatnya kisaran di Jalan Noja 2. Kesiman. Oke, kalian kesini aja nanti, bos. Google Map aja, bos. Ada, bos. Jadi ya, bosku, ya opsi buat kalian kalau kalian punya budget 50, itu kalian bisa dapat Blue Pulcra. Nah, kalau besarnya tuh harganya bisa 500 up. Dan juga di sini kalian bisa dapat Asiatica WS. Ya kan, WS nih. Nah itu kalau gede bisa 500 sampai 600 dan itu merupakan investasi yang sangat bagus bos. Nah kalau limbata di sini, nah ini 75 karena emang kualitasnya bagus, kecil kayak gini aja warnanya udah bagus. Tapi kalau yang masih biasa-biasa masih agak gelap-gelap ya mumer-mumer lah ya. Kayak gitu bos, jadi ada harga ada kualitas. Jadi sekarang kita pengen bungkus apa? Nah karena kita belum ada Asiatica, kita bungkus Asiatica aja WS. Oke, okay? Jadi kita langsung beli sendiri. Nah biasa kalau kalian beli di sini kalian bisa taruh sendiri ya, bisa. Bisa dong, bebas beli. Serok sesuka hati. Serok sesuka hati gitu ya. Saja serok yang besar aja bayarnya 50.000. Nih bosku, nih. Ini dia. Kita bungkus. Kita packing sendiri. Packing sendiri. Bongkar nih mandiri. Kita mandiri di sini karena teman-teman kita sendiri. Jadi kita udah dapat Asiatica WS-nya bos. Nih, mantap nih bos. Buat investasi buat kalian di rumah bos. Di sini di Marulium dengan Sius ini mau giveaway ya, giveaway cana buat semua kirim ke Indonesia ya. Indonesia semua. Jadi itu nanti satu minggu lagi ke depan ya, nanti collab sama bos-bosku. Jadi saatnya kita pamit bos. Oke, bang, pamit semua ya. Lihat ini rame. Nah bos, kita udah sampai, kita dapat. Asiatica-nya tuh gemuk banget nih bosku ya, bagus banget nih. Calon gondrong nih.
Ini hasil TKWS ya bosku ya, jadi mantap banget buat kalian yang mau investasi. Jadi langsung aja kita masukin. Nah, hasil TK-nya kita sabarin dulu di sini bosku ya. Kita tunggu sekitar 15 menit bos. Jadi langsung kita buka aja, kita lihat airnya tuh bersih banget ya bosku ya. Nih. Oke, kita masukin. Nih bos, wow mantap banget bosku. Nanti kita kasih tempat yang bagus, kita setting yang bagus bosku ya. Nah jadi ini penampakannya bosku ya, ini WS bosku ya, bagus banget kalian lihat ini. Nah jadi ini dia masih penyesuaian bos. Nih bagus kan? Nah mantap bos. Kalau kalian mau pelihara, kalian malu karena ikan kalian kecil, ikan kalian gak ada harganya, masih murah mumer, gak usah malu bos, ada bos-bosku juga nih. Nih kita pelihara bareng-bareng, kita besarin mereka bareng-bareng juga bos. Karena kita keluarga, kita harus saling support bosku. Kalian pelihara yang kecil, bos-bosku juga pelihara yang kecil, karena kalian ada bos, kita cuma adminnya. Oke? Nah gini bos, ini salah satu investasi bos. Kalau kalian ragu melakukannya nih, bos-bosku buat di sini. Nanti kita setting dulu ya. Ini kita buat rak di sini. Jadi logikanya gini bos, nih rak di sini, terus buat rak-raknya, terus akuarium kecil kayak gitu bos. Kita pesen ada 10 gitu buat anak-anakan gitu. Nah ini bebas-bebas kita juga bos. Wih, makin banyak bosku ya, makin padat, ada hiunya. Ini mononya bagus sih, aku senang banget lihat mereka ya bosku. Ini kemarin kita bersihin seperti janji aku pada kalian yang sangat kucintai, aku akan bersihin bawahnya dan sekarang udah bersih. Gila om, ini yang kecil-kecil kemarin udah gede loh nih bosku, lihat nih. Ini yang kecil loh, cilik loh kemarin bos. Ini azul yang dibuang di kolam kotor nih, besar loh bosku, besar. Nih, nih, nih gede loh bosku nih, sudah sama kayak mono nih. Kalian lihat ini udah mulai gede-gede nih, kemarin cilik-cilik. Gila, Oscar-nya juga udah makin gede. Gila ya, gila mantap banget nih. Lihat nih pini, lihat nih temensisnya nih. Aduh, mantap sekali. Pokoknya mereka makin tumbuh cantik, aku tuh makin bahagia bosku ya. Kebahagiaanku tuh sederhana bosku ya, walaupun kita ikan-ikannya murah, tapi lihat mereka senang, mereka tuh kayak aduh gerak kesana kemari tuh bahagia banget aku gitu bosku. Oke sekian aja bosku ya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, kita sudah jalan-jalan. Nah modal 50.000 ya dapat kayak gitu-gitu tadi bos. Jadi semangat lagi bosku ya, karena emang tadi bagus-bagus ikannya bos. Jadi kalau kalian mau yang kualitas bagus, biasanya harganya agak tinggi dikit. Jadi thank you aja bosku ya, tetap semangat. Keep ikan kalian apa aja, pelihara aja bos. Nikmati bosku ya, jaga, sayangi bos. Mungkin bagi kita ya mereka cuma ikan, tapi bagi mereka ikan, kita adalah tuannya, kita adalah bosnya. Mungkin bagi mereka orang satu-satunya yang berharga buat mereka ya kita gitu loh bosku. Walaupun kita ikan banyak, kita bilang, oh ikan kita nih banyak nih. Tapi gimana sih perasaan ikan? Pas perasaan ikan bilang, aku cuma punya bos-bosku nih, punya tuanku yang selalu kasih makan aku. Berarti kita tuh bagaikan orang tua buat mereka. Jadi sayangi bosku. Ayo kita belajar mencintai binatang. Aku dulu kan suka siksa ikan nih. Nah sekarang udah sayang bos. Beda bos. Jadi sekian aja bosku. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap smiling. Bye bye bosku. Love you all.